Karma, Vanessa Kong putuskan Indra Kents, diduga karena sudah tak kaya lagi. Indra Kents bukan hanya kehilangan harta karena kasus penipuan. Si Crazy Rich Medan ini juga diduga telah ditinggalkan sang kekasih, Vanessa Kong. Dugaan itu dibenarkan dengan raibnya foto-foto kebersamaan dan kemesraan Indra Kents dan Vanessa Kong di halaman Instagramnya. Dan mungkin penyebab lainnya adalah karena Vanessa Kong tak sabar menunggu hukuman Indra Kents selama itu atau selama 20 tahun lamanya. Vanessa Kong juga kini sudah tak dapat lagi uang jajan 2 miliar yang biasanya diberikan Indra Kents kepada dirinya untuk berfoya-foya. Dikarenakan Indra Kents sekarang hartanya sudah disita habis serta mendapat hukuman penjara selama 20 tahun. Lantas netizen dan warganet pun menyebut kalau ini adalah karma untuk Indra Kents. Dan juga sebut Vanessa Kong cuma mau hartanya Indra Kents saja. Ujar beberapa komentar netizen dan warganet.